Hari ini kita naik ke lantai berapa ya, Bi? Lantai 6 ya. Turun. Iya, sampai ke ini yang katanya itu tuh. Mana? Restoran. Oh, enggak, ini mah udah. Udah. Menara mah sudah, ini yang belum. Masjid. Oke. Assalamualaikum Merdeka. Merdeka. Oke. Mau ke dak? Iya, mau ke atas. Masjid Rahmatan. Ini baru lantai satu ya, Bi? Iya. Naik ke lantai satu. Naik ke lantai satu. Nah, ini lantai satu. Oh, sekarang nih lantai. Oh iya, naik ke lantai satu. Ini baru lantai satu, guys. Ya. Apa? Masjid Rahmatan. Waduh. Ya. Ya, selesaikan dulu itu. Aduh. Oh, guys, ada kambing. Wah, senang banget sama bunga. Iya. Langsung dihempaskan. Hus jauh hempas. Langsung. Kambing ini. Oh iya. Vitamin lantai satu. Oh ini. Ini apa, Bi? Lantai mizanin. Lantai mizanin. Iya, lantai mizanin lantai satu. Mizanin. Oke. Kesenian. Iya. Tulisannya. Oh iya, lantai dua, guys. Mana? Langsung. Langsung. Atas. Lantai mizanin lantai dua. Lantai dua ya. Oh iya. Lantai mizaninnya. Mizanin. Ya. Mizanin itu apa sih? Setengah dari satu lantai. Oh gitu. Iya baik. Lantai tiga, oke ya. Lanjut aja. Nih. Lantai tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Uzbi kalimatil hitam mati. Insya lima holat. Oke. Oke. Oh iya. Oh, belum ada ya. Lantai 4 ya? Ya. Iya ini lantai 4. Oke. Misalnya lantai 4. Oke. Lantai 4 setengah. Oke, sudah dari lantai
5. Nih, tuh. Lantai 5. Wah, seru. Saya udah pernah kesini udah 3 kali, Bi. Dulu. Ke Menara juga udah 3 kali. Yang baru ini sudah. Sudah kemarin. Sama siapa? Sama tahu abis siapa lupa. Mizanin lantai 5. Oke, Mizanin. Mizanin lantai 5. Berarti setengah, 5,5 ya. Semangat saudaraku, sahabat-sahabatku. Oke. Alhamdulillah. Oh ini. Assalamualaikum. Oh iya Bi. Iya. Oke guys, ya hebatku saudaraku, lihat. Tuh ya, kita dari dekat. Biasanya kan dari bawah. Sekarang dari dekat. Dari lantai? Dari lantai 6. Oke, bagus kan sahabatku, saudara-saudaraku. Oke, kita lanjut ke atas kali ya. Ini apa? Mizanin. Mizanin. Mizanin itu setengah ya. Artinya apa sih arti mizanin yang ini yang gampang diingat banget? Pokoknya setengah dari satu lantai. Ya. Gitu aja ya, setengah dari satu lantai. Lantai transit dari satu lantai. Oke, ini kita udah di sini guys. Subhanallah. Wujud nyata dari perjuangan kita, sahabatku, saudara-saudaraku. Saya menangis tapi kalau kemarin-kemarin kan nggak pernah diupload, Bi. Maksudnya aku lihat-lihat aja gitu. Karena sekarang saya mau upload supaya saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang di luar sana bisa melihat dan menyaksikan betapa indahnya, subhanallah. Allahu Akbar. Kita dulu. Sebelum tahun 90, iya, Bi. Hanya memiliki angan-angan doang. Iya, Bi. Belum memiliki wujud sama sekali. Iya. Tahun 90 ke bawah. Kemudian tahun 90 ke atas mulai kita mempunyai titik, mempunyai aset dikit-dikit. Sampai hari ini. Dan kemarin sudah diumumkan berapa besar nilai perjuangan kita. Nah ini jangan malah membuat kita lemah. Apalagi mengikuti orang-orang yang pola pikirnya sempit, dangkal. Iya. Subhanallah, Bi. Kesempatan untuk mencari ilmu yang lebih tinggi justru malah membuat kita berpikir pola pikir dangkal, dangkal. Iya, Bi. Ini harus lebih menambah semangat kita. Iya, Bi. Kita siap. Dulu baru punya angan-angan aja semangatnya bukan main. Menurut. Iya. Apapun yang terjadi, cobaan ujian seberat apapun kita lalui. Iya, iya, Bi. Kita udah memiliki seperti ini harusnya lebih besar lagi semangatnya. Siap. Jangan malah sebaliknya. Tuh betapa indahnya kita di api. Betapa indahnya subhanallah. Iya. Dan sebelah utara lautan yang membentang. Wah, wow, guys, pegunungan yang sangat indah. Layari. Ini apa, Bi? Itu kubah menara kecil.
jumlahnya ada 6. Jumlahnya ada 6. Oke. Nah, ini kubah yang besar. Ini kubah yang kecil, kubah yang seperempat, ini jumlahnya ada 4. Oh. 1 2 3 4. Yang kecil ini. Yang kecil ini ada 4. Ini yang bawah yang masih di anu kerangkain. Oh. Kalau yang kubah yang ini ada. Kubah ini ada 6. Kubah ini ada 6, guys, sahabatku, saudara-saudaraku. Yang ini ada? Ini ada 4. Ini ada 4. Nah, ini kubah yang besar, kubah sindu. Kubah. Ini namanya kubah apa? Kubah yang ini kubah masjidnya. Oh iya. Emas ya, Bi? Iya. Berlapisan emas. Ini lapisannya semprotannya emas. Oh iya. Oke. Kalau keliling bisa, Bi? Ayo, ya, keliling. Dari sana. Aja. Yuk, siap. Iya. Jalan tol. Oh iya. Selatan. Barat arah ke Pasuruan. Oh iya, Bi. Tangganya ada 4. Tangganya ada 4. Jadi ini kubah ini adalah untuk tangga ke bawah. Yang 4. Iya. Yeah. Oh, kubahnya itu ada yang kayak gini ada 8. 8. Oke, guys, sahabatku, saudaraku, kubahnya ada 8, guys. Jadi yang 4 untuk toren. Yang 4 untuk toren. Yang 4-nya lagi untuk. Iya, betul. Ada 8, Bi. Oh, yang 5 itu untuk tangga. Ini tangga juga. 1, 2, 3, 4, 5. Sana tangga. Yang untuk naik. Yang 3 untuk toren. Oh, iya. Yang 3 untuk toren. Yang 5 untuk naik tangga kita ya. Yang itu tadi toren yang. Yang tadi sana. Nanti kita lihat toren. Iya, siap. Jadi tangga naiknya ada 5. Siap. Guys, sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, teman seperjuanganku, nanti jumpa kembali lagi ke sini ya. Jumpa kembali ke sini lagi yang sudah pernah, boleh nanti kalau sudah dibuka lockdownnya ya. Oh iya nih, kubah ini tadi ada 4 ya, Bi? Iya. Di sana tadi ada, di sini ada. Seperempat ini ada. Ini namanya kubah ini apa, Bina? Anak kubah. Anak? Anak kubah. Oh iya. Indah ya, dari dekat. Ini tangga, kan? Iya. Sisi barat 2, sisi selatan 1, sisi utara 1, sisi timur 1. Iya, iya. Iya, Bi. Tadi ada 5. Yang tiganya toren. Surga, guys. Bahannya dari baja putih. Baja putih. Kenapa belum dijadikan? Supaya nanti kita bisa melihat apa sih bahannya. Itu buatnya bagaimana? Iya, Bi. Ini namanya apa tadi? Untuk toren air. Oh iya, oh ini guys tuh. Toren air. Iya.
sama sudah dilihat tadi. Nih, oh ini ya. Ini yang pustir. Oh iya, ini pustir tuh guys. Tuh. Cetak sana. Subhanallah. Alhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Itu yang bundar sudah. Iya. Mulai. Nanti kita sampai mana itu, Bi? Sampai ke sana terus ya? Iya. Subhanallah, indah sekali. Ya Allah. Kalau diluruskan panjangnya 1 kilo. 1 kilo. Iya. Karena di sana mentok lahan itu, lahan negara. Itu kalau lahan negara nggak bisa dibebaskan. Makanya dibuat lingkar. Iya, Bi. Ujungnya. Nanti kapal di sini ya, Bi? Iya. Hey guys, saudaraku, inilah surga, surga yang nyata, perjuangan kita yang nyata. Pegunungannya indah sekali, Bi. Oh, ya Allah, masya Allah. Iya, Bi. Warnanya sama. Ya. Oh iya. Oh iya tuh. Sip. Soalnya ada dua yang ada. Iya, Bi. Jadi yang udah jadi udah dua. Yang sudah jadi tornya dua ya. Iya. Yang belum dijadikan satu untuk ini. Iya, ada, Bi. Tunjukkan bagaimana cara membuatnya, bahannya. Iya. Ya guys, sampai sini dulu ya, kita sudah keliling-keliling. Abi, terima kasih banyak sudah nemenin saya. Bagus sih. Mau lewat sebelah barat, nanti yang untuk ruangan-ruangan kantor. Siap, siap. Ini turun lagi ya. Jadi setiap kubah ini di bawahnya tangga atau turun. Iya, baik. Kasih ya, Bi. Nah, ke bawahnya itu iya. Tempat wudhu semuanya. Setiap iya. Turun bawahnya tempat wudhu. Tempat berwudhu. Iya. Oke. Ruang kantor. Oh iya, ya Allah. Iya. Nanti ini ruang kantor, guys. Ini sebelah mana nih? lantai 5 ya guys, jadi ruang kantor ya. Oke, yuk lanjut. Ya Allah, tuh guys, semua jalannya di aspal al-zaitun, indah ya, Bi. Subhanallah, seperti di jalan tol tuh guys. Subhanallah, Syekh al-zaitun, semoga dipanjangkan umurnya ya Allah, amin. Ya Allah, subhanallah, Bi, indah kita sekali. Kita membayangkan kita mau seperti ini. Iya, subhanallah. Tapi apa yang dikatakan beliau ternyata terwujud. Alhamdulillah. Nah, yang sudah mulai. Oh, jadi. Ini guys, kantor yang sudah mulai jadi ini contoh. Seperti ini. Nanti kantor-kantornya. Silakan lihat dulu sekarang. Assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholihin. Auzubi kalimati laitam, mati min syarri ma khalaq. Subhanallah ya Allah.
Oh iya, sudah finishing ya Bi, sudah hampir jadi ya Bi, sudah jadi ya? Belum. Iya, yang tadi ya sama. Wow, subhanallah. Ini bikin sendiri. Ya. Yang membuat kita sendiri, tidak ada yang beli dari luar. Iya. Kita beli bahannya saja. Iya. Tangganya guys, seperti di hotel-hotel. Iya, dalamnya. Kamar mandinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, kamar mandinya keren deh. Ya, masuk saja. Udah sampai sini aja. Masih gelap. Waktu mak di sini dari awal dipanggilnya Muhammad Thoyyib. Ah iya, Abi Thoyyib. Lingkungan semuanya tahunya Muhammad Thoyyib. Abi Muhammad Thoyyib. Makasih banyak Abi. Semoga selalu diberi kesehatan Ibi. Ini apa Abi yang tadi sama? Ya, sama. Oke. Okay. Kita nanti cek pembuatan. Oke, okay, baik. Pembuatan sudah atau belum? Belum. Guys. Ini kantor yang sudah jadi. Alhamdulillah, ya Allah. Amin. Oh iya, subhanallah. Tuh guys, bersih. Ini sudah jadi. Subhanallah, alhamdulillah. Yes, surga ya Allah. Tangganya guys yang sudah rapi, yang udah bagus nih. Kursi buat sendiri ya Bi. Oh ini yang sering kita dudukin kalau Topo Broto ya Bi. Ya. Subhanallah. Oke okay, ya, guys. Oh iya nih. Semuanya diproduksi oleh sendiri. Iya alhamdulillah. Jadi kita juga cuma cukup beli bahannya aja. Iya. Untuk bahan-bahannya. Yo iya. Dan mesin-mesinnya kita. Iya guys lihat. Iya guys, dibuat sendiri. Semuanya dibuat sendiri. Subhanallah. Apa? Puterin pirang kayu yang di mihrab. Oh, belum tahu. Yang di mihrab itu kalau ke masjid itu kan ada mihrabnya diukir itu kayunya. Iya, diukir ya, Bi. Belum pernah lihat. Nah, ini tempat untuk pengukirannya di sini. Oh, iya, Bi. Dulu sih udah pernah ke sini yang tutup apa, ya, Bi ya? Mesin ukir guys, sahabatku, saudara-saudaraku, mesin ukir tuh. Jadi
Iya, Bi. Amin. Alhamdulillah, iya, Bi. Apapun yang diberikan tanggung jawab kepada kita, kita laksanakan dengan siap. Siap. Jangan pernah mengingkari atau menolak. Menolak maupun mengkhianati. Iya, Bi. Insya Allah nanti kita akan diberikan kesehatan lahir dan batin. Amin. Alhamdulillah. Orang-orang yang terima kasih sampai juga semuanya. Kita di sini. Terima kasih, Abi. Ya, siap. Salam sama kawan-kawan. Iya, Bi. Selalu semangat. Semangat. Assalamualaikum. Merdeka. Merdeka.